Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Ketemu lagi ya di channel saya, Betular Kamu Vlog. Tekan picu, jangan lupa bahagiakan hatimu. Oke, salam sahabat sobi dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semuanya diberikan nikmat sehat dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menguji ya, atau tes akurasi ya, di jarak 50 meter. Real ya, 50 meter untuk oklik jahat saya yaitu Sharp Pegasus RDS Chrome. Ini oklik sayangan saya guys. Sebenarnya saya itu pecinta oklik ya, karena banyak senapan yang perlu direview ya. Jadi untuk oklik kemarin saya tinggalkan dulu ya, karena belum ready. Dan untuk sekarang Pegasus RDS Chrome ini ready ya, masih ada 38 unit. Karena kemarin 70 ya, dari 70 sekarang ada 38. Cuman dalam seminggu guys, cepet lah yang mau order silakan ya, hubungi nomor saya di deskripsi ya. Karena ini sangat jahat guys, sangat jahat. Apabila teman-teman semuanya membeli senapan ini di saya, gratis konsultasi tentang akurasi ya, yang tentang sudah saya jelaskan kemarin. Untuk kelemahannya Sharp Pegasus RDS itu cuma satu kelemahannya, kerapatan angin di loading larasnya ya, tidak ada sealnya. Tinggal teman-teman semuanya di kasih seal aja di situnya ya, tiap kalian aja bisa nanti kalau untuk beli order sama saya nanti saya kasih solusinya. Oke, saya tes akurasi di jarak 50 meter menggunakan teleskopnya Thomson Predator ya, yang kemarin saya unboxing ya. Kita coba kemampuannya, mampu tidak di jarak 50 meter untuk teleskop ini ya, teleskop Thomson Predator. Ini kenapa saya lakban ya, karena ini nanti dipasangi mount cam ya, karena tahu sendiri mount camnya kuatan sendiri ya, jadi tidak muat kegedean paralonnya, jadi kita masukin ini biar klop ya masuk. Oke, langsung saja nanti kita ke lapangannya. Bagi teman-teman yang suka dengan video-video saya, jangan lupa like ya. Like, share tentunya. Dan komen yang positif guys. Dan di subscribe. Oke ya, langsung aja kita ke lapangan. Dan untuk teman-teman yang mau order ya, sekali lagi saya ingatkan, untuk teman-teman yang mau order silakan hubungi saya di nomor saya yang dicantumkan di deskripsi, yaitu nomor WA bisa. Silakan bisa telepon WA ya, via WA bisa telepon langsung bisa. Kemarin juga ada yang order ya senapan saya, dua orang. Dia malah nggak ngechat ya, langsung telepon. Oke saya jawab. Tapi kalau posisi saya lagi senggang ya, kalau lagi dinas sama kerja nggak bisa. Oke, langsung kita ke lapangan ya, kita buktikan untuk kejahatan uklik ini. Oke, salam satu laras, Betular Kamu Vlog. Tekan picu, jangan lupa bahagiakan hati. Nah guys, saya mau coba ya, tes di jarak 50 meter ya, akan membidik. Ini nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba kita akan mampu nggak ya? Ini keadaannya anginnya agak besar ya. Jadi saya tambahkan pompanya di 9 kali pompa ya. 9 kali pompa. Oke, kita coba yang ini dulu ya. Keramik nih guys. Menggunakan zoom 9 ya, teleskopnya Thomson Predator. Coba mampu nggak teleskopnya 50 meter ya. Anginnya kenceng guys, terus kita lihat dulu arahnya kemana anginnya. Mumpung kecil ya. Oke, hit ya. Satu ya gitu ya. Kita pompa lagi 9 kali pompa, guys. Dua, tiga, empat,
Oke, 9 ya. Indonesia menggunakan Canon Dome, menggunakan laras standar Sub Pegasus RDS Chrome. Kemungkinan solid lagi ya. Nah, kita lihat dulu arah angin ya, baca arah angin. Oke, masih sepo-sepo ya. Oke, hit lagi guys ya. 50 meter guys. Berarti teleskop Thomson ya mampu ya di jarak 50 meter. Oke, kita kompas lagi 9. Kenapa? Karena saya kompas 9 karena melawan angin ya. Kalau 50 meter supaya juga keramiknya bisa pecah di jarak 50 meter. Ya. 4. 6. 7. 8. 9. Oke, guys. Ini rokok ya lebih kecil ya. Moga-moga kena ya. Ya intinya sih uklik itu kerapatan angin ya guys ya. Kalau laras bawaan udah cakep ini, nggak mau kena ya. Kecil banget ini. Angin. Ah ya tenang. Oh kena ya. Tapi nggak jatuh guys. Soalnya di dalamnya saya isi batu guys. Jadi nggak jatuh. Oke, tinggal ini botol ya. Lumayan kalau uklik, mumpanya olahraga sambil berjemur juga ya guys. Oke, kalau saya bikin video itu real ya guys ya, pompa aja nggak saya skip ya. Ini botolnya moga-moga kena, ntar baca ayo arangin dulu guys. Masih tenang ya, tenang. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga kena ya. Oke, kena guys ya, 50 meter. Oke, cukup 1, 2, ada tadi 3 ya, dan 4 di sini ya. Cukup 4 ya, ini udah bolong tadi saya tembak tuh guys, udah bolong. Kita lepas langsung dari mount camnya guys ya, biar real jaraknya. Oke. Oke, seperti biasa ya guys ya, ini senapannya Sub Pegasus RDS Chrome ya. Motornya itu posnya segitu di situ guys ya. Kalau saya nembak di tiang ini, lurusan tiang ini, berarti itu 56 meter guys ya. Dan saya maju 6 langkah yang lebar sampai sini ya. Berarti dikurangin 6 berarti 50 meter guys. Real. Tanpa skip ya. Ini jaraknya. Oke ya. Kita lihat tadi saya buktikan untuk yang rokok itu kena ya. Kita langsung ke sana guys. 50 meter. Uklik standar. Ini bukan menggunakan laras yang H2 ya. Ini masih bawaan dari Sub Pegasusnya. Yang penting adalah kerapatan angin. Udah itu. Untuk uklik. Sangat jahat sekali guys. 50 meter. Yang penting skill kita dalam menembak dan juga bisa membaca angin ya. Nah itu. Oke, lumayan ya. Botol hancur. 9 kali pompa guys. Ya. Jarak 50 meter ya. Saya ya. Oke. Dan ini saya buktikan ya. Tadi kalau ini kena
Ya ini kena ya guys ya, pas tengah ya bidikannya. Oke. Mantap sekali. Ini ada batunya guys. Ada batunya. Saya robek dulu. Ada batunya ya, jadi nggak jatuh. Kalian ketembaknya kertasnya ya. Oke. Tembus ya. Dan keramik di sini pecah ya. Oke, keramik tebel pecah ya, 50 meter. Dan juga ini guys, keramik yang tadi 50 meter ya. Oke ya. Mantap. Tanpa editan guys, 50 meter, real. Oke ya, Peter Kampung Vlog. Tekan picu, jangan lupa bahagiakan hatimu.